sore teman-teman. Selamat siang deh. Siang ini kita menuju Gunung Pancar. Nama wisatanya wisata Gunung Pancar ya. Konon Instagramable, kemudian ada pemandian air panas. Saya juga belum pernah ke sana, jadi kebetulan siang ini kita kena hujan, jadi tapi tetap saya coba sampai ke tujuannya. Kalau dari Jakarta kita keluar di Sentul Selatan, kemudian masuk ke perumahan Sentul ke arah barat. Jadi teman-teman bisa ikuti di ya, dengan menggunakan Google Map ya, wisata Gunung Pancar ini. Sana ada parkir atau apa gitu? Parkiran ada ya? Iya, masih. Bagus sekali teman-teman. Spotnya bagus ya. Hutan pinus. Indah sekali. Jadi kita enggak usah
usah ke Swiss. Sini aja cukup. Tapi katanya sih ada yang lebih bagus ya dari di sini tentang hutan pinus ya. Di Pekalengan. Nanti kita akan coba sambangi Pekalengan nanti ya. Di lain kesempatan kita akan sambangi Pekalengan. Saya akan tunjukkan ke teman-teman bagusnya Pekalengan. Sini aja juga cukup bagus. Tidak terlalu jauh dari Jakarta ya, masih nempel Jakarta kok, beberapa menit aja dari Jakarta. Thank you.
dua tempat ya teman-teman ya, bisa ke kiri sini, bisa tadi ke kanan langsung lagi naik ke atas. Jadi kita coba yang sini dulu ya teman-teman. Tapi jalanannya kurang bagus. Tapi coba kita tanya dulu. Yang ada daerah sini. Pak, terus ke sana kemana? Ke sana kemana? Oh sini. Pemandian juga air panas. Cuman kayaknya nggak bisa lah. Hujan. Jalannya licin sananya. Kalau yang ke sana? Sana air panas juga. Yang dekat. Ada 300 meteran lagi dari sini. Terus yang 2 kilo juga ada Kawah Belerang. Ada 2 kilo dari sini juga. Dari sana naik ke atas sana ya. Kalau Belerang tinggal nanya terus, nanya terus ke warga dulu. Yang ini kan? Pemukiman warga dulu, mentok-mentok ntar air Belerang ada parkiran di bawahnya. Oh, ada juga ya? Iya. Tapi sini susah ya? Ini jalannya terjal di pedesaannya. Oh, batu licin kan. Ya udah. Berarti kita yang sana ya, Pak? Iya. Terima kasih, yuk. Menurut informasi dari Bapak ini, kita tidak bisa melewati jalan yang ini ya, terjal. Kemudian jalanannya kurang bagus juga, licin dan berbatu. Jadi kita ambil jalan yang lurus ini aja. Makasih ya Pak. Kita masuk ke arah ke mana nih Pak? Panas Gunung Panjang. Kalau ke sana kemana? Kampung. Oh, ke kampung. Jadi ini udah lokasinya ya. Iya. Terus bisa masuk lagi ke sana apa? Iya, bayar dulu sih. Oh iya, enggak apa-apa. Berapa? Thank you.
kita udah berada di tempat teratas dari Gunung Panjang ini, tempat paling ujung teman. Ini kita menuju ke tempat pemandiannya. Jalanan agak licin ya, hati-hati. Menurut informasi di sini dibuka 24 jam ya. Katanya semakin malam semakin ramai. Iya kali ya, soalnya pemandian air panas. Pedagang buah-buahan. Ini kita menuju sarana pemandian yang umum ya. Artinya bukan VIP, bukan yang di kamar-kamar. Kalau di kamar-kamar tadi dekat tempat parkir privat itu. Kalau ini umum, kolam. Kasihnya turun agak licin ya karena habis hujan. Kita turun teman-teman. Buat teman-teman yang berbobot agak besar, ini cukup melelahkan mungkin pada saat kembalinya, yaitu nanjak ke atas. Nyampe ya Pak. Master mendap.
pengelolaan cukup baik ya, tapi tidak meninggalkan suasana alam karena jalanan di sini dengan batu-batu alam. Oh, dia lokasi. Seperti ini teman-teman, mulai dari sini ada terapi ikan bersih kulit kaki ya. Ikan-ikan seperti ini teman-teman. Dia akan membersihkan kulit-kulit kaki. Kolamnya ada berapa banyak? Kalau yang keluarga di sana, yang umum, rame-rame. Keluarga yang khusus bungalow, keluarga ada di situ. Oh. Iya. Iya, iya. Ini cuma dua ini aja ya? Kalau yang umum ya dua, satu perempuan, satu laki. Oh. Yang umum dua ini aja, teman-teman. Ini yang laki-laki, khusus laki-laki. Yang ini khusus wanita. Di atasnya itu hutan bambu ya. Ada hutan, bagian hutan pinus juga. Terlihat hangatnya air belerang, uap air belerang. Pasti ini hangat sekali. Sedang bersih-bersih. Ada apa di kolam itu? Coba kita agak sedikit mendekat. Oh, seperti itu. Tidak terlalu besar ukuran kolamnya, teman-teman.